Hari ini Saga akan fitting baju di mana? Di sekolah kampus-kampusan. Apa nama sekolahnya? Namanya Global Mandiri Keluarga Kece. Ya, hari ini kebetulan saya ada di rumah dan bisa nganterin Saga untuk fitting. Kita mau fitting dulu ya. Yakin atau cuma fitting doang, cuma coba bajunya udah mau SD. Coba baju untuk SD, bajunya ukurannya yang mana? Tapi sih? Boleh dilakin emangnya. Boleh. Tuh, teman-temannya cobain tuh. Saga juga nanti cobain. Manji, itu gambar mau atau apa? Yang itu di sana. Bukan. Itu apa ceritanya itu? Ini ceritanya adalah ini namanya peta. Peta buat apa? Ini peta Indonesia. Jadi ini pulau ini Saga tinggalnya di Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa tuh di sini. Jadi ini petanya ini apa? Kok warna-warni sih? Ini tutup botolnya. Hebat ya dibikin dari tutup botol ya. Maksudnya kayak gini nih. Kok ada beda-beda masa? Ini kan tutup botolnya beda-beda dari tutup botol apa-apa. Tapi kalau di peta kadang-kadang suka kayak gitu ya, di bola dunia juga. Ya, terserah kan, namanya ini berkreasi, Sena. Maksudnya berkreasi atau membuat karya itu kan bebas. Ada ikan gak? ditanya dulu. Serius? Iya. Ada ikan di sini, ikan bohongan. Tentang laut, kepiting seru taunya doang gak? Yang lain. Manji. Yerswan. Ini apa? Ini nomor antrian. Jadi tidak berebutan, Nak. Kamu nomor berapa itu? Coba nomor berapa? Nomor 8. Ya. Lihat dulu. Itu nomor berapa? 031 S123 S12 kelas TK. Kok TK? SD kelas 1. Suara mana? Suara tadi. Di sini kan, situ kan. Gimana dong? Supaya kelihatan. Kelihatan kayak Saga udah beneran deh. Iya. Tangannya dong. Biasa aja senyumnya. Enggak jadi. Bukan kayak gitu, biasa aja. Mukanya biasa aja. Udah enggak usah senyum, biasa aja. Enggak cemberut juga. Iya, karena kan celananya nggak dicopot. Kalau dicopot nanti kelihatan dong celana dalam itu. Nanti edit ya biar kelihatan celana SD. Oh, nanti Saga mau kelihatan pakai celana SD. Iya. Tasnya di rumah. Orang ini kita cuma nyobain baju doang. Udah mau sekolah ya, udah pengen banget sekolah. Coba sama. Pakai sendal itu? Ini sendal ama buat apa? Masih emang kalau di rumah sering ya apa gantiin baju Saga gitu, tapi kayaknya udah kayak biasa gitu. Ya udah biasa lah dari kecil, jangan kan gantiin baju, dia mandi juga dulu dari umur 5 hari udah dimandiin. Nanti Saga mau lihat di situ, lihat tuh, mau lihat lagi di situ. Kok tuh bentar-bentar aja sih? Manji udah keliling ke semua itu. Manji, bentar sini, tolong. Siapa ini kok gak ada botolnya, gak ada tutup botolnya. Gak ada. Enggak, ceritanya memang udah dicantelin. Karena? Gak apa-apa, karena dia cuma satu pulau gitu ya gak apa-apa. Kan kita terserah yang bikin. Oma, yuk kita coba baju olahraga yuk. Yuk. Sini, San. Ayo. Ma.
Aji bisa ini gak sampai pakai sepatu SD. Bisa aja kan gak bawa sepatu, terus tiba-tiba diedit ada sepatunya gitu. Ya, ya susah dong, Nga. Jangan coba-coba, kan Aji udah bisa. Oh begitu, ya gayanya aneh banget sih kan. Berdiri biasa aja coba sekarang. Oke. Okay. Iya nanti manju masukin ke Instagram. Sudah selesai yuk. Selesai. Ini seneng banget nih mau masuk SD ini. Nggak berasa ya udah gede gitu. Tapi teman berasa. Ini udah gede ini. Ini udah gede. Kamu seneng nggak sih mau masuk SD? Ayo, tell me the reason why. Jadi boleh main Roblox sama Minecraft. Jadi dia kalau udah kelas 4 SD sih baru boleh main games yang dia pengen. Kalau sekarang belum boleh. Tapi enggak boleh PUBG. Belum boleh. Kalau udah SMA atau kalau udah SMA. Aduh, pertanyaannya sangat kritis banget. Sampai kadang saya harus berpikir dan kadang kalau misalnya saya merasa belum dapat jawaban yang tepat, saya bilang nanti manji jawabnya. Karena saya memilih tidak berbohong. Maksudnya kan kadang-kadang suka ya, terutama dulu-dulu gitu. Orang tua dulu tuh suka kayak, kenapa nggak boleh keluar? Nanti ada setan. Kayak gimana? Itu siapa manji? Ceritain siapa yang keluar? Kenapa ada setan? Kenapa itu manji ngomong siapa? Siapa itu? Zaman dulu. Gitu kalau nggak boleh keluar pagi zaman dulu emangnya ada setan enggak itu dibohongin anaknya karena seharusnya kalau pagi itu kan waktunya di rumah waktunya beribadah terus udah gelap takutnya nanti kenapa-napa kalau terlalu gelap gitu padahal udah nggak ada setan ya kita mau jadi dino apa mau jadi T-Rex itu musuh. Terus orang gak tahu yang gue depan kayak ada Velociraptor. Oh itu Pinocchiosaurus. Pinocchiosaurus. Mancung kan? Bukan, gak semacam itu kayak gini mancung. Oh gitu. Oh bebek saurus mungkin. Bebek saurus kayak yang gak tahu pakai apa namanya. Oh bisa. Sampai ketemu lagi. Sampai SD. Sampai SD.